Yap, meletup masih lagi bersama dengan kami. Dan ini dia, kita ada So Fast Asfan. RJ. Terima kasih. Dia tak ikut sequel. Tak apalah. Alright. Sebenarnya mereka berada di sini, Nabil, kerana gandingan mereka bertiga, berempat ni tampil dengan sebuah single terbaru yang bertajuk Peristiwa. Kita nak tahu apa di sebalik lagu Peristiwa ni. Okey, Peristiwa ni kita buat khas untuk semua yang mungkin tahun lepas kita tahu 2014 banyak lagi masa-masa banjir. Tak juga untuk masa banjir ada yang apa orang tua yang ditinggalkan. Lagu ni kita MH buat khas untuk MHZ. Okey. So jadi tapi gabungan ni. Idea macam, siapa ni? Siapa yang ajak RJ, siapa yang ajak Asfan, siapa? Kenapa kau pada aku lebih? Zimi. Zimi sebab dia mastermind. Okay. Dia mastermind. Okey. Lagu ni asal-usul idea daripada Zimi. So Zimi fikir memang untuk kelainan sikit sebab Sofa dah lama tak keluar lagu baru. Betul. So ini kita nak keluar lagu baru dengan style dan konsep lain. Mm-mm. So dalam kepala Zimi memang pilih RJ sebab RJ dia ada satu tone suara yang lain sikit. Lain. Okey, yang Asfan tu tak tahu pasal apa dia masuk. Dia minta dia masuk kan? Tak, Asfan tu sebab Asfan adalah penyanyi lelaki ballad sekarang. Yep. So Sofas ada macam rock sikit. So RJ hop rap. Kita campurkan rap, semua genre tu. Jadi rap rock ballad. Dia lemah sikit ni. Dia buat kau macam biskut je begitu je. Aku memang selalu kena bully dalam grup ni. Yes. Kenapa kena bully? Tak tahu lah. Sebab dia sakit otak dia. Sebab dia sepudal. Dia baik sangat. Okey, kita bagi dia orang bergaduh dulu. Jom kita Charta tengok. Charta Molotov minggu ini. Roll it. Berjanjilah. Yeah, Republik Selimut tetangga di tangga kelima. Best tau masa dia orang datang kat meletup hari tu. Seronok sangat bersama dengan mereka. Di tangga keempat, Alia. Sesal Separuh Nyawa. Aduh, sedih lah. Ni first time ni lagu ni masuk carta. Ya ke? Ya. Tak. Pernah eh? Pernah. So, my bad. Kau menyesal kan cakap macam tu? Aku menyesal sekarang. Allah, Al-Nura yang lima, yang enam di tangga ketiga. Mawi, Hazama, Dali, Filsof. Gandingan yang apa? Filsof. Dia tahulah nama dia. Gandingan yang hebat. Dan di tangan kedua, Matahari, Hafiz. I rasa macam baru first time tengok music video ni. You semua first time menyari apa hal? So, I rasa macam kelahiran baru. Reincarnation. Juara carta era 40. Pahal tu dah jangan lain. Juara carta meletup minggu ini. Mewangi, Akin. Ya, pahal hari ini. And the Majesty. I don't know. Jangkit eh? Jangkit. Tahniah. Yap, itu dia carta meletup minggu ini. Okey, untuk pengetahuan korang eh, RJ, Sofas, Asfan, lagu hashtag Peristiwa ni dah ada dekat dalam carta era 40 tau. Bermakna sebenarnya lagu ni dah pun diterima orang ramai. Cuma tinggal lagi nak mendaki tangga-tangga je. Sampai masuk carta meletup. Alhamdulillah. Music video untuk Peristiwa semua dah ada dah. Dah. Boleh tengok dekat YouTube. Yes. Jadi mungkin ada ucapan sikit pada peminat-peminat yang Sofas kita bagi Amir lah ucapan. Sebenarnya Sofas dia nak buang Amir, tak lagi. So saya tadi vocalist. Amir tadi tak bercakap. Sokong projek ni, hashtag Peristiwa, Sofas, RJ dan juga Asfan. Undi lagu yang paling penting dalam era. Sampai masuk carta apa nama? Carta apa? Meletup kan? Meletup. Weh, Syah. Gitaris dia hilang. Kepada Syah yang hilangkan diri 3 minggu, suami pulang ke pekat jalan. Tolong nak balik. Kau bicok kau gitaris. Kau buat jejak kasih rancangan ni. Aduh, Syah tolong. Dan terus support Asfan, Sofas dan Gaji. Syah, gitaris korang hilang. Ya, hilang. Dia hilang diri ke hilang akal? Dia pergi mancing kat laut. Tak tahu mana dia pergi, Syah. Come on lah, balik. Tak, ini siapa gantikan gitaris korang sekarang ni? Sebab Sofas ada 2 gitaris. Ya. So itu untung dia. Cik baik ada 2 gitaris. Cik baik ada. Tak apalah. Jangan balik dah. Syah, kau tak payah balik. Tak payah balik, Syah. Okey, itu dia kata-kata akhir daripada Sofas. Itu kata-kata akhir daripada Sofas. Sekarang ni kita nak buat iklan. RJ, kau nak cakap apa-apa ke? Dia cakap lambat nanti dia. Banyak makan masa. Oh, sebab dia dah ambil. RJ, nak cakap apa-apa tak?
support Fiasat Visual. Itu je. Yeah. Okay. Alright. Kita ada promo sikit untuk minggu ini. Silakan, promo satu. Ya, saya nak cari. You cari dulu. Sertai Astro Bella, jom kurus bersama Kevin Zahari. Menangi program retreat 2 hari 1 malam di Lost World of Tambun beserta pelbagai aktiviti menarik. Untuk keterangan lanjut, layari www.astrogempak.com.my/astrobella. Promo kedua, jangan lupa saksikan Jelajah Hafiz at Jakarta selepas ini di Astoria dan juga Astro Maya HD. Promo tiga, anda boleh mengundi selebriti kegemaran anda. Fasa 1 Underground Menutup Era 2015. Undi akan berakhir 15 Januari ini. Masih ada masa untuk mengundi mereka di laman web www.era.fm dan meletop.com.my. Era Vaganza, jajahan bola, hantarkan foto dan nama pasukan bola sepak anda di kawasan terpilih untuk lawan Era Avengers FC. 24 hari bulan Januari 2015, sesedia Batu Pahat Johor, 3:07 malam, manakala lepas 31 Januari, bertempat di Kompleks Sukan Prandamaran, Selangor, 3:07 malam. Terima kasih kita ucapkan kepada semua yang dah menonton sama 1 Januari.